Oke, semuanya. Coba lagi dengan Mr. Iron Min di sini. Pastinya di channel Peternak Diecast. Dan video hari ini Iron Min mau buka paket dari salah satu seller besar di Indonesia. Cuma Iron Min gak sebutin siapa sellernya karena ini bukan endorsan. Langsung aja kita buka. Apakah yang ada di dalam paket ini, gengs? Dikirim dengan JNE, ya. Dan ini sebenarnya udah beberapa hari yang lalu sampai, cuma yes baru bisa bikin video sekarang. Yang jelas paket ini sudah berhasil membuat saldo Iron Min terjun bebas, dan kalau ketahuan bisa tidur di pasar kali ya. Oke, nggak pakai lama, kita buka aja dengan menggunakan bantuan cutter ya. Oke, kita akan lihat apakah diecast yang membuat ATM Iron Min terjun bebas, gengs. Mari kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Udah ada yang bisa ngelihat nih? Kira-kira apa ini? Di sini udah ada tulisannya Liberty Walk, dan ini ada hologramnya LB Performance ya. Nih. Dah, kita ambil aja. Wah, packingnya asik nih. Udah kayak beli buah-buahan di supermarket. Ya, ini dia. Kita buka. Wah, di sini ada box Liberty Walk ya. Apa ini? Apa ini? Ini adalah Liberty Walk dengan model car si ini bisa dilihat nih. Wah, ketutupan. Udahlah. Kita langsung dibuka aja ya. Karena ini penasarannya Iron Min terhadap item ini ya. Tapi sebelumnya, jadi item ini Iron Min dapatkan sekitar berapa ya, 700 atau 900 ribu, Iron Min lupa. Dan ya seperti biasa, kalian pasti tahu kan kenapa Iron Min beli ini gitu ya, karena untuk menambah fokusan Iron Min, yaitu si mobil dengan livery advent. Buat kalian yang belum nonton filmnya ya, kalian bisa langsung aja untuk nonton di sini nih, ada card yang Iron Min share, kalian bisa nonton itu di situ. Oke, nggak perlu lama, kita langsung buka aja. Oke, yang cocok dengan harga segini sih jujur aja. Ini dia gengs ya, ini adalah Liberty Walk. Kita lihat aja deh. Tuh ya, ini adalah si Nissan GT-R. Oke. Dan dengan livery-nya si Advent. Mantul abis ya. Ada box packaging-nya dalam bentuk akrilik kayak gini. Jadi pasti ini cucok abis lah ya. Aduh, keren banget nih. Nggak sabar Iron Min buka ya. Kita buka aja. Set. Oke, ini dia gengs. Yes, ini penampakannya. Kita lihat dulu overall. Setelah ini kita akan shoot dengan lensa makro Iron Min ya. Ini packagingnya kita bisa lihat ya. Ini ada plat Liberty Walk ya. Ternyata ini limited edition, dan Iron Min dapat, wih, nomornya nomor cantik bos. Nomor cantik 007 dari produksi 500 item. Ah, mau dipegang rasanya tuh gimana gitu ya. Yes, ini bahannya diecast, tapi ini ringan banget sih. Serius, ini ringan banget. Nggak tahu ini diecast atau resin sih. Kok dari beratnya sih kayaknya ini resin sih. Ya. Nah, dari bahannya ketika RM tok-tok juga kayaknya ini resin. Terus ada spion di sebelah sini ya. Nih, ada spionnya sebelah sini, ada pegang. Oh, bahannya juga dari resin ya, bukan karet, gengs. Aduh, cakep banget ya juga wingsnya ya, spoilernya juga. Sumpah nih keren banget nih. Ada tulisannya Komi Produce. Entahlah, tapi yang jelas sebagai kolektor mobil Advan ya, livery Advan, ini adalah
mobil termahal yang pernah Iron Man koleksi nih kayaknya nih. Gimana enggak nih punya Liberty Walk ya? Dan ini limited edition cuma 500 item dan Iron Man kedapetan nih untuk item ini. Ih. Cukcok. Udah. Bannya juga asik banget. Untuk detailnya ini dia.